Okay, what's up bro, sis dan mother father sekalian. Video kali ni ringkas je sebabnya aku tengah busy nak pindah rumah. Tapi ada news panas, news yang aku rasa korang pun dah dengar. Mestilah nak cover kan, tak cover macam berdosa pula kan channel ni. Tapi sebelum aku teruskan, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabla butang subscribe. Dan ini adalah video premier, jadi nak hantar super chat, nak hantar super sticker, ha, dipersilakan. Tak tahu macam mana, dekat ruangan chat tu korang nampak butang dollar, ha, korang boleh busha dekat situ. Okey, tanpa buang masa, jom kita cerita pasal Shane McMahon yang kena buang daripada WWE. Tapi adakah kena buang? Okey, tu hold kejap. Aku cerita 6 punca kenapa Shane McMahon ni dia di let go oleh WWE lah. Yang pertamanya adalah Royal Rumble 2022 ni, dia yang book. Apa benda yang dia book semuanya, dia plan semuanya tak menjadi, dapat kecaman daripada peminat. Memang ramai rasa boring, tak best dan ramai tak gemar dengan Royal Rumble kali ni. Itu adalah sebab yang pertama. Yang kedua, apa yang dia plan dan dia buat dekat Royal Rumble ni tak ikut apa yang Vince McMahon nak. Ha, semua dah duk fikir kan Royal Rumble tahun ni semua rosak sebab Vince McMahon. Sebenarnya tidak. Shane McMahon pun tak ikut apa yang Vince nak dan Shane McMahon lah punca. Yang ketiga, banyak teguran ataupun nasihat penambahbaikan yang diberikan oleh producer-producer yang lain tapi Shane McMahon tak dengar. Dan ada juga cerita yang bagi tahu Shane McMahon siap bertengkar dan tunjuk dia punya ego dekat seorang producer lagi lah, iaitu Jamie Noble. Okay guys, iklan sekejap. Sekarang ni aku nak share dekat korang aku punya side business punya produk baru. Ha, Bebek Exclusive ada keluarkan t-shirt baru, t-shirt The Shield Fan Edition. Ha, t-shirt ni menggunakan kain microfiber RJ ketebalan 180 GSM. Boleh buat t-shirt ni untuk bersukan dan juga boleh buat t-shirt ni untuk jalan-jalan. Dekat tengah ni ada gambar kumpulan The Shield, ada Seth Rollins, Roman Reigns dan juga Dean Ambrose pakai topeng The Shield tu. And then dekat belah bawah ada logo Bebek Eksklusif dan juga, ha, ini dia tagline kumpulan The Shield, iaitu House of Justice. Tagline ke? Ke motto? Ha, tak kisahlah mana-mana. So kalau korang nak dapatkan baju The Shield Fan Edition yang aku pakai ni, link aku letak dekat ruangan description kat bawah. Once kalau aku dah tutup pre-order, belum tentu aku akan buka balik pre-order untuk design yang ni. Ha, so jangan lambat support Bebek Eksklusif, aku punya side business, dan support juga channel, ha, semualah, Hazwan Shah Wrestling ke, channel Hazwan Shah Bebek ke. Keempat, Shane McMahon pergi book diri dia untuk masuk dalam Royal Rumble kali ni. Dia rasa dia kena buat macam tu sebab dia akan terlibat dengan Elimination Chamber dan juga WrestleMania. Yang tu orang okey, tapi orang tak suka dia eliminate ataupun singkirkan Kevin Owens, dan orang juga tak suka dia duduk dekat top 4 Royal Rumble 2022 kali ni lah. Ramai rasa superstar lain lebih sesuai jadi top 4, tapi Shane McMahon sendiri pergi letak dia jadi macam top 4 dan macam nampak macam big star lah dalam match tu. So ramai gila yang tak suka benda ni. Yang kelima, Shane McMahon berjaya buat ramai superstar lelaki dan juga perempuan. Walaupun dia producer untuk Royal Rumble lelaki, tapi dia berjaya buat ramai superstar lelaki dan perempuan untuk rasa bengang dekat Royal Rumble tahun ni. Diorang semua memang tak puas hati dengan Royal Rumble tahun ni, Royal Rumble lelaki lah. Sebab itu yang Shane McMahon produce. Ya, ramai yang bengang, tapi ada juga beberapa superstar yang bertengkar dengan Shane McMahon di sebalik tabir masa Royal Rumble hari tu. Dan yang keenam, bila diterangkan kepada Shane McMahon apa role dia ataupun peranan dia untuk Raw selepas Royal Rumble ni, ha, bila Miss McMahon dengan tim kreatif dah explain, Shane McMahon tak berminat. Dia memang rasa dia tak suka dengan perancangan ataupun idea tu. Jadi tak tahulah dia nak buat ke tak, tapi disebabkan tu dia memang buat kecoh lah, yang dia tak setuju dengan idea daripada tim kreatif dan juga Vince McMahon untuk Raw selepas Royal Rumble ni.
Jadi disebabkan enam-enam benda yang dia dah buat ni, ha, Vince McMahon pun dah rasa macam okey, ini dah lebih, dah sampai masa untuk aku hantar dia balik. Jadi Vince McMahon bagi tahu Shane dia dah takkan terlibat dah dekat WrestleMania dan juga Elimination Chamber. Vince McMahon tak umumkan, tak suruh WWE umum kat WWE.com ke apa, dia consider macam di let go secara diam, walaupun cerita dia ni dah agak kecoh lah kan. Ha, tapi WWE tak officially umum benda ni, dan Vince McMahon bagi tahu dekat team kreatif semua hal-hal kreatif berkaitan dengan Shane McMahon untuk Elimination Chamber dan juga WrestleMania boleh tutup buku, boleh buang, boleh tak payah bincang lagi dah. Jadi macam biasa lah, bila dah ada superstar kena buang, Shane McMahon ni pun kita kira superstar dan kru belakang tabir kan. Ada yang kena buang ni je, terus kuat cerita yang orang tu akan pergi ke AEW. Dan benda ni tak terkecuali juga untuk Shane McMahon, walaupun dia ni anak kepada Vince McMahon. Dah kuat dah cerita yang beritahu Shane McMahon ni akan sertai AEW. Tapi tak adalah cerita beritahu dia ni jadi wrestler ke, jadi producer ke, kru belakang tabir ke apa ke, tak ada. Tapi memang kuat dah cerita yang Shane McMahon akan pergi AEW. Bagi aku, benda ni mungkin takkan terjadi. Orang je lebih-lebihkan benda ni. Cumanya, dah ada dah superstar dan juga legend-legend yang dah bagi amaran kepada Tony Khan supaya tak hire Shane McMahon ni. Sebab dia orang punya satu perkataan yang boleh kata hampir semua orang bagi dekat Tony Khan adalah ego. Ha, jadi untuk nak mengelakkan apa, ada ketidakharmonian di belakang tabir AEW ni, sebaiknya Tony Khan tidak ambil Shane McMahon bekerja bawah AEW. Jadi apa pandangan korang pula? Patut ke tak sebenarnya Shane McMahon ni pergi ke AEW? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Itu saja guys untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Mother, father.